Kita jawab ini dulu, Pak. Yang pertama tadi, masalah hari ini nama untuk bayi diminta dari hari pertama kelahiran. Nah, jadi, karena urusan ADM yang berurusan dengan catatan sipil. Ini berkenaan dengan akte kelahiran si bayi dan selanjutnya. Dalam Islam, pemberian nama sunnah diberikan di hari ketujuh. Tapi itu sunnah, bukan wajib. Boleh diberikan sebelumnya, boleh diberikan setelahnya. Itu tergantung orang tua. Nah, kenapa hari ketujuh? Karena hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu hari orang sibuk dalam urusan melahirkan. Orang masih berkubang darah, orang masih, jadi enggak sempat mikir dulu itu. Nah, makanya akikah pun orang enggak sempat mikir membuat di hari kedua, enggak sempat. Nah, jadi diberi jeda waktu memikirkannya dengan baik, nama yang baik, punya makna yang baik. Nah, jadi baru diberikan di hari ketujuh, itu sunnah, bukan wajib. Sedangkan tuntutan hari ini untuk memberi nama di hari pertama, itu tidak mengapa. Artinya kalau memang sudah menjadi sebuah aturan baru, karena mengingat mungkin biar mempercepat urusan kejelasan status bayi, itu juga tidak mengapa, tidak melanggar syariat, karena di hari ketujuh pun sunnah. Maka bagi kita yang sudah tahu seperti ini, berarti persiapkan nama sebelum kelahiran. Tapi kita enggak tahu yang laki atau perempuan, berarti persiapkan dua nama. Nama perempuan satu, nama laki satu. Jadi itu harus dipersiapkan, Pak. Kalau enggak dipersiapkan, maka nanti akan muncul nama-nama yang aneh. Maknanya tidak baik. Dan dalam Islam dilarang memakaikan nama yang tidak baik artinya. Jangan pakai nama yang tidak baik arti dan jangan pakai nama yang tidak punya arti. Bagi orang Barat, ketika berurusan dengan nama, mereka mengatakan apalah arti sebuah nama. Islam tidak begitu. Nama itu adalah doa. Dan itu disebutkan dalam banyak kitab. Nama itu doa. Jadi harapan orang memanggil nama kita dengan nama Nabi, dengan arti yang baik, itu harapannya adalah agar semoga dengan panggilan-panggilan itu kita menjadi orang yang baik. Jadi mukmin itu semua sisi hidupnya baik, termasuk namanya. Nah, maka kalau sudah begitu, persiapkan nama jauh-jauh hari sebelum kelahiran. Nah, itu tidak mengapa dalam urusan ADM seperti itu, dibolehkan. Kemudian yang kedua, urusan memakai wig. Wig ini pada dasarnya termasuk perbuatan yang diharamkan dalam fikih. Tidak dibolehkan memakai wig. Oh, rambut sudah menipis, kalau istri masih cinta, enggak usah pakai wig. Oh, penampilan ingin dilakukan di luar. Sebenarnya kita ini kalau standarnya adalah iman, maka penampilan itu bahagian daripada iman. Jadi standarannya, kalau memang sudah umur lanjut, orang memaklumi kalau rambut makin menipis. Jadi diharamkan untuk memakai wig, apalagi sampai menyambung rambut. Tadi ada yang perlu kita tambahkan informasi, yang memotong ini kedai-kedai pangkas rambut yang memberikan fasilitas untuk anak muda dipotong dengan model kazak, model-model anak pang kazak, model-model entah suka-suka dia, setengah ada setengah tidak tadi, maka yang memotong rambutnya pun ikut berdosa. Man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang saling tolong-menolong dalam melakukan maksiat, maka dia termasuk golongan yang bermaksiat. Maka tukang pangkas rambut seharusnya kalau mereka beriman, ketika ada orang yang meminta, bang, samping aja potong semuanya, yang ini tinggalkan, segala macam. Kalau dia pernah ikut pengajian, maka dia tidak mau melayani itu. Dengan dia menolak untuk melakukan maksiat, maka banjirlah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan suka-suka buka salon, buka ini buat. Karena dalam pandangan Islam, itu tukang salon itu rata-rata berdosa kalau memenuhi nafsu daripada orang yang ingin dilayani. Rasulullah mengatakan dua kalimat selalu. Haram, terlaknat orang yang memakai tato dan yang membuat tato. Al-muashimah wal-mustawshimah. Yang memakai tato haram,
yang membuat tatu untuk dia pun terlaknat. Yang wasilah wal mustausilah. Haram terlaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang minta untuk menyambung. Jadi tukang salonnya terlaknat, yang minta menyambung rambut pun terlaknat. Nah, maka kerja sebagai tukang salon, tukang pangkas bisa jatuh juga dalam dosa ketika menyediakan fasilitas laknat, termasuk salah satunya menyambung rambut. Jadi menyambung rambut itu yang dikiaskan ke wig, apalagi wig itu dibuat dari bekasan-bekasan rambut manusia. Jadi ini dilarang dalam urusan agama. Kemudian menyemir rambut, ini menyemir rambut sebenarnya pembahasannya ke depan, tapi tidak mengapa singkat saja. Menyemir rambut bagi yang sudah putih rambutnya, ya, supaya mungkin supaya isteri tidak minta cerai, atau supaya suami tetap sayang. Bolehkah isteri menyemir rambut? Boleh. Dengan syarat tidak boleh memakai warna hitam. Tidak boleh memakai warna hitam. Jadi warna apa? Selain warna hitam yang tidak ngejreng, yang tidak menimbulkan fitnah. Jadi warnanya warna-warna inai, warna merah ke kuning-kuningan. Itu dibolehkan. Jadi istri kita berubah jadi kuning. Sebelumnya merah, kuning, sikit-sikit. Dari putih berubah jadi kuning, berubah jadi merah. Itu istri kita. Tapi tidak mengapa, dibolehkan. Yang tidak boleh menyambung, menyemir dengan warna hitam. Kenapa? Dalam fikih disebutkan warna hitam itu ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi bisa menipu umur. Terutama contoh orang yang memang ada rencana untuk menipu. Jadi semir rambut hitam, jenggot semir hitam, kumis hitam. Jalan dia. Ngakunya umur. Ngaku umur 36. Padahal sudah 63. Jadi ada unsur penipuan di saat ingin menipu. Jadi orang susah menebak dengan ukuran rambut yang masih berwarna hitam. Maka haram menyemir dengan as-sawad, dengan warna hitam. Selain daripada itu boleh, tapi jangan pilih warna yang ngejreng seperti warna hijau, biru, cat rambut itu jangan. Itu juga menimbulkan fitnah. Jadi ini termasuk perkara yang sederhana tapi wajib dijaga. Wajib dijaga, Pak. Jadi jaga anak-anak kita. Kalau anak kita sudah mulai berpenampilan aneh-aneh, Pak, berikan ilmu agama untuknya. Nak, boleh sisir rambut. Nanti ada masa puber, Pak. Seperti kita dulu pernah mengalami masa puber, nanti anak kita pun mengalaminya. Nah, puber itu enggak bisa dilarang. Itu bahagian daripada pertumbuhan psikologi anak dan kita sendiri. Namun, hiasi dengan agama. Kalau sisir rambut nanti berubah, anak kita nanti pas masuk SMA, yang dulu enggak pakai minyak wangi, sudah mulai pakai minyak wangi. Yang dulu tidak pakai minyak rambut, sudah mulai pakai minyak rambut. Kita sudah mulai lihat gejala-gejala itu. Yang perempuan juga begitu, sudah mulai rapi ke sekolah SMA, lalu pren sana, pren sini. Disitulah butuhnya ilmu agama. Nak, boleh. Tapi bukan untuk bertemu dengan laki-laki. Kamu begini, kamu begitu. Di situ nasihat orang tua sangat berperan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sekarang anak-anak kita yang laki-laki, Pak, pada saat mengalami masa itu, jaga, jangan keluar saja. Silakan rapi. Memang sudah dia waktunya mungkin ingin memperkenalkan, sudah mulai timbul benih-benih cinta, kamu mulai galak ginang. Itu kan wajar, Pak. Jadi jangan kita marah pula. Ini adik dah mulai suka sama perempuan, ya? Kata si adik, bapak dulu enggak suka sama perempuannya. Kata si adik. Ini kan dah aneh. Itu biasa. Yang penting agama menjadi pagar dia. Batasannya mana? Tak bisa juga kita menghilangkan rasa suka itu. Karena itu bahagian daripada kenormalan seseorang hamba yang bernama laki-laki. Nah, yang paling terlaknat adalah ketika laki-laki ini berhias untuk mendapatkan laki-laki yang lain. Ini yang paling terlaknat. Maka hati-hati, ingatkan kawan kita yang berhias cantik, wangi, tapi homo. Pengajian ikut. Pengajian ikut, rapi, solat jamaah, Masya Allah, enggak pernah tinggal. Tapi homo. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
akan hilangkan semua pahala ibadahnya dengan perbuatan itu. Ini perbuatan paling terlaknat. Dan di Lok Semawe, Pak, banjir. Banjir ini. Kita perlu ingatkan kawan-kawan kita yang sudah bertaubat, jangan kembali ke dunia itu. Yang belum bertaubat, segeralah taubat. Cuma yang belum taubat, kadang-kadang mana sampai ke sini dia. Kan? Jadi jemaah neraka Allah Subhanahu taala, ini penyakit yang sangat berbahaya dan timbul pada semua orang kadang-kadang dengan berteman. Berteman dengan orang yang lembut. Jadi kadang-kadang walaupun kita lihat penampilannya lembut sekali, Pak. Masya-Allah lembutnya luar biasa, tetapi di belakang itu ternyata ada sesuatu yang dia simpan. Jadi ke mana-mana terus berdua. Itu kalau naik motor, satu pegangan dari belakang, pegang pinggang, Pak. Padahal pasangan homo. Tapi yang anehnya kadang-kadang kita lihat dia dalam ibadah. Dia telah terjebak oleh syaitan. Terjebak oleh syaitan. Maka jangan biarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang tipe begini dulu. Jangan biarkan. Dibolehkan menahan-nahan anak bergaul dengan cara memilih-milih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung sekali dengan lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Lihat-lihatlah, seleksilah, kata Rasulullah, dengan siapa anakmu berteman. Jadi jangan asal-asalan pergi dengan abang fulan, padahal abang itu punya maksud pada anak kita, apalagi anak kita tampilan lumayan menggiurkan bagi dia. Nah, jadi jemaah neraka Allah Subhanahu taala, ini nasihat dari Nabi untuk berhias, tapi jangan sampai terjatuh ke dalam sesuatu yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan fitnah. Ada menit ada satu, dua. Dua menit lagi. Tiga menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Masih tiga menit. Ya, boleh terakhir, Bapak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Apa hukumnya laki-laki yang panjang rambut lalu mengikat rambutnya ke belakang? Tadi saya sebutkan Rasulullah pernah panjang rambut, tapi Rasulullah menyuruh mengikat ketika tapi Rasulullah menyuruh membiarkan rambut ketika solat, enggak boleh diikat. Itu yang ada hadis tentang ikat rambut. Jadi dilarang mengikat rambut, kata Rasulullah, ketika solat. Disuruh biarkan tergerai. Jadi rambut ikut bersujud jatuh semuanya. Silakan baca hadisnya, Pak, hadis sahih tentang larangan mengikat rambut ketika solat. Ini menunjukkan Rasulullah tidak melarang rambut panjang. Hari ini orang mengikat rambut untuk apa? Kalau tujuannya untuk bergaya, dan biasanya ini, Pak, bergaya, jadi agak reman-reman sikit, Pak, ikat rambut reman sedikit, otomatis dia jatuh ke dalam bisa kesombongan, bisa tasyabbuh kepada perempuan. Jadi model laki hari ini ikat rambut, kita jalan dari belakang, kita fikir perempuan. Begitu kita lihat, rupanya apa tak? Orangnya hitam, legat, Masya Allah, preman rupanya. Kita lihat dari belakang rambut ini dia ikat, dia bisa jatuh dalam dua dosa. Tujuan pertama bisa sombong, membangga-banggakan. Yang kedua bisa tersyabuh kepada perempuan. Jadi enggak boleh ikat rambut dengan tujuan itu. Tapi kalau ikat rambut dengan tujuan untuk merapikan, artinya terlalu bergerai, maka masih dibolehkan. Tapi tetap, hukumnya tetap makruh. Nah, pertanyaan terakhir. Motong rambut di tempat salon perempuan, kalau ditangani oleh laki-laki, enggak apa-apa. Besar tertulis salon perempuan, tapi yang potongnya tetap laki-laki, tidak apa-apa. Oh, bencong, Ustaz. Kan laki-laki itu bencong. Tidak mengapa. Asal tidak terbujuk rayu dengan bencong itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau ditangani oleh perempuan, haram. Tapi kalau perempuan ditangani oleh bencong, haram. Laki-laki potong salon perempuan yang tangani bencong. Boleh tidak, Pak? Boleh. Karena sesama laki-laki.
Cuma bahayanya nanti ketika jatuh cinta pada bencong itu. Nah, itu aja yang jadi masalah, Pak. Ya? Baik, kira-kira begitu. Kita sambung insyaAllah minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.